Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi di channel Agus TV. Ya, baiklah, hari ini saya akan memperagakan model mesin peragaan, model cara kerja seher dan pengapian. Ini terbuat dari bahan bekas seadanya. Baiklah, kita langsung saja. Ini kita dari bikinnya, ini kita dari botol, sehernya dari kaleng semprotan nyamuk. Ini dudukannya akrilik. Ini porosnya kita pakai besi 8. Ini tutup botol, ini kawat buat apinya ibaratnya apinya kita pakai lampu kecil. Dan ini roda gila ya, cara kerjanya ketika piston di atas dan pompa bahan bakar terkompresi padat, api nyala dar, jadi langsung si piston ke bawah dar, gitu dar, begitu kawan. Yang bikin apinya ada ini, bulatannya agak disimpan di as kita, agak ke sisi dikit, jadi buat nonjok-nonjok itu ke atas, buat nonjok setrum. Cara kerjanya ini, nonjok si kawat, nonjok ke atas, dan akhirnya nyala. Aduh, kalau gak diin nyala. Ya, istilahnya nggak geol. Nah, kalau dibikin menggeol, kalau yang merahnya, ketika roda gila berputar, maka akan ini ibaratnya api ini nyala, pembakaran bensin udara campur dar, jadi seher mutar ke bawah dan dibalikin lagi oleh roda gila ini. Ya, beginilah. Ini mungkin kecepatan 20 km per jam. Dar. Kurang jelas. Gila. Beginilah. Tang sehernya kita bikin dari plat. Ya, begitu cara kerjanya. Coba ditidurin. Mungkin sahabat udah paham. Nyala api atau nyala lampu langsung mendorong piston dar. Ya, begitu. Buat mainan. Hanya sebatas mainan. Tampak dekat. Ibaratnya ini api yang nyala dar, jadi mendorong piston ke bawah. Ya, mungkin segitu dari kita. Semoga terinspirasi dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.